Pemirsa, karena menjadi zona merah pada pekan ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan Kabupaten Bandung Barat dan Tasikmalaya tidak boleh dikunjungi wisatawan. Hal tersebut dinyatakan Ridwan Kamil usai memimpin apel gelar pasukan Ketupat Lodaya 2021 di Jalan Diponegoro Bandung Rabu pagi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pekan ini Kabupaten Bandung Barat dan Tasikmalaya masuk dalam zona merah. Karenanya seluruh tempat wisata yang ada di dua wilayah tersebut harus ditutup. Dirinya pun telah menginstruksikan Kapolda Jawa Barat agar menyosialisasikan hal tersebut ke masyarakat. Selain itu, Ridwan Kamil pun menyatakan dirinya sudah mengkoordinasikan penutupan pariwisata ke kepala daerah setempat. Nah, Jawa Barat juga selalu melihat setiap ada menjelang libur panjang kenaikan kasus pasti naik. Sehingga per hari ini ada kenaikan seluruh Indonesia itu 2%. Dulu tahun lalu kenaikan di atas 90%. Makanya dengan berat hati saya sampaikan di hari ini, minggu ini ada dua zona merah datang lagi ke Jawa Barat, satu KBB dan Kota Tasikmalaya. Sesuai arahan Kapolri, yang di zona merah khususnya itu pariwisata akan ditutup ya. Jadi saya titip ke Pak Kapolda kepada yang masuk zona merah agar tidak ada lagi destinasi pariwisata dan disosialisasikan kepada masyarakat. Sementara itu, seluruh pasukan Polri, TNI, dan aparat lainnya sudah mulai disiagakan Rabu ini, seiring dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Jalan Diponegoro Kota Bandung Rabu pagi 5 Mei 2021. Setidaknya 158 penyekatan termasuk jalan tikus di wilayah Jawa Barat. Ridwan Kamil pun berharap jumlah warga Jawa Barat yang biasanya mudik yaitu pada kisaran 6 juta orang bisa diminimalisasi. Diprediksi ada setidaknya 7% atau sekitar 400 ribuan orang yang nekat mudik. Untuk mengatasinya, kepala desa dan RT serta RW di berbagai daerah pun sudah diinstruksikan untuk menyiapkan ruang karantina. Ridwan Kamil pun kembali menghimbau agar warga tidak memaksa mudik karena mempunyai potensi membawa keterpaparan ke orang tua yang berusia sepuh. Budi Hartati, Bandung TV.